Lakukan stop. Hari ini Asrom dengan leha-leha saja. Datang bola sehingga kaget. Kali ini akan aku konsep kembali jujur. Lakukan sudah. Ternyata kali ini terlalu melebar. Ya, stop. Kembali akan dilakukan oleh Tanging kali ini angkat lagi bola. Umpan lob sejak pendek masih dapat tersendiri kali ini. Mencoba dibantu rekannya lob sejak ke belakang utah. Angkat lagi bola. Sakit itu keras. Ternyata cukup baik strike yang dilakukan oleh saudara Prehan tadi sehingga menjadi pindah atau ya pindah bola kembali untuk lebih gede kali ini. Iqbal lakukan shot. Lepas saja bola. Tapi cukup berbahaya. Angkat lagi bola. Kembali. Iqbal angkat pergerakan. Saja pendek. Angkat lagi bola. Hampir-hampir saja. Kembali ada Jim. Langsung saja melahat bola. Kali ini angkat lagi bola. Lepas saja bola. Kembali umpan. Lebih pukul keras. Namun sayang tadi. Hari ini cukup baik dilakukan oleh lebih gede sehingga menjadi kembali poin untuk lebih gede kali ini 3-1. Angkat kaki bola Asrof, box yang belakang ada James, masih dapat ditahan kembali. Angkat kaki bola, dipukul keras. Ternyata cukup baik kali ini baik yang dilakukan oleh saudara Rehan tadi atau ya sehingga menjadi kembali poin untuk kita lakukan sudah. Angkat lagi bola, umpan ke belakang, dipukul keras, masih dapat ditahan kembali. Membalas Firman, masih dapat ditahan kembali oleh Kalung Gede kali ini. Sayang sekali bolanya terlalu lebar kali ini ya. Saudara Ijal tadi kembali akan lakukan set kembali. Angkat lagi bola, umpan ke belakang, dipukul keras, masih dapat di blok kali ini. Masih dapat diselamatkan lagi. Lalu saja ke belakang, angkat lagi dan kembali ke Asrof tadi. Namun sayang sekali kali ini Asrof tidak bisa melakukan passing dengan baik sehingga kembali Asa akan melakukan set lebih gede. Angkat lagi bola, umpan dari Jim, ada tang M, itu bola keras, masih dapat ditahan kembali. Umpan lagi, mencoba kali ini Asa. Tadi sangat sulit ya, genap dua ya, genap dua. Lakukan slot, angkat lagi bola, dipukul kali ini. Ternyata kali ini cukup baik Firman sehingga menjadi pindah bola untuk kembang ya 3-6. Cukup jauh kali ini. Lakukan sudah, angkat lagi. Kembali menjadi poin yang dilakukan Ijal tadi 4-6 ya. 4-6 kali ini akan lakukan set kembali. Iqbal lakukan sudah, Ijal lakukan sudah, angkat lagi bola. Kali ini ada Iqbal dipukul kembali, masih dapat ditahan. Kembali ada Utah dipukul, masih kembalikan lagi. Kembali ada Asrof, sudah kena. Halo saudara. Ijal tadi sehingga menjadi 5-6 ya. 5-6. Hanya satu poin saja terpaut untuk lebih gede kali ini. Lakukan sub. Sayang sekali sub yang dilakukan Ijal tadi terlalu melebar ya. 7-5. Coba kali ini. Angkat lagi bola. Terus Ijal umpan dipukul. Kali ini gagal ya. Kali ini Firman dan 8-5 ya. Nah, akan lakukan shot. Sayang sekali setnya tadi terlalu melebar. Kali ini akan lakukan shot kembali untuk kali ini lakukan sudah. Firman angkat lagi bola, umpan dipukul keras. Kali ini tidak bisa dikembalikan oleh saudara Firman tadi sehingga kembali menjadi poin untuk Rehan kali ini. Lakukan sudah, angkat lagi bola, ada Utah, tipu gol. Saudara
sehingga tidak bisa dikembalikan. 79 kali ini, ya, tadi Unta lakukan sel. Ah, sudah, angkat tangki bola. Unta ini gede, masih dapat ditahan kembali. Ada tangki kali ini, asal kembali. Cukup baik kali ini, ya, sehingga 89 hanya terpaut 1 poin ya untuk Putra Kencana kali ini untuk menyamakan kedudukan. Lakukan sudah, angkat lagi bola, umpan lagi ke belakang, tepuk bola lagi jujur. Gagal kali ini, tidak bisa dikembalikan oleh Firman sehingga menjadi pindah bola untuk 10-8 kali ini. Iqbal akan lakukan sel, angkat lagi bola, umpan ke belakang, tepuk bola efek yang dilakukan oleh Firman tadi sehingga pindah bola untuk Putra Kencana. 9-10 ya, 9-10 kali ini akan lakukan sel. Asrof lakukan sudah, sayang kali terlalu melebar kali ya. Sementara jujur, angkat tangki bola, umpan tangki, masih dapat keterangan kembali, angkat tangki bola, lep saja, kembali, ada Jim, umpan, nepuk, ijar kali ini, angkat tangki bola, tutup, kembali. Jadi, kembali di bola untuk lebih gede, 12-9, kali ini, so, lakukan sudah, ada tangki, ada kembali sementara akan lakukan siap kembali. Lakukan sudah jujur, angkat tangki bola, ada tangki umpan, tepuk keras, masih dapat terblocking oleh lebih kiri kali ini sehingga menjadi 14-9 ya. Cukup jauh tertinggal kali ini. Karena sadada. Ya, sementara akan lakukan sep kembali untuk rupa-rupanya untuk lebih gede kali ini. Jujur ya, coba ambil ancang-ancang, lakukan sudah, mendatar bolanya, kembali ada Unta, umpan naik, dipukul kali ini, dan masih, gagal kali ini, tembak, ya, 10-14 kali ini, untuk Putra Kencana, lakukan sepakai, angkat lagi, ada asal, dipukul, tidak jadi, angkat lagi bola, Putra Kencana mencoba pemusrakan, kali ini, melalui tangan Firman, sehingga berhasil dan menjadi poin 11-14 ya. 11-14 kali ini akan lakukan set kembali Unta. Lalu sejak kemarin ada yang kembali sana, umpan lagi ke belakang, dipukul keras, masih dapat diselamatkan kembali, angkat lagi asal kembali, masih dapat kembali dari ada Jim, dipukul kali ini Firman, masih dapat ditahan kembali Putra Kencana kali ini, masih mencengkul kali ini. Dari saudara 15-11 kedudukan, melihat para pemain memang sangat mobile sekali pertandingan pada sore hari ini. Kali ini lakukan sub kembali, ada di sana, umpan lagi ke belakang, kali ini cukup berhasil saudara Firman tadi sehingga kembali menjadi pindah bola untuk Putra Kencana ya. 12-15 kali ini hanya terpaut 2 poin saja untuk Putra Kencana. Mencoba akan lakukan 3 poin, angkat lagi bola, umpan, ternyata cukup baik kali ini Ijang ya, atau saudara Rehan tadi ya, dalam menyelesaikan bola kali ini. So, angkat lagi, umpan, cukup baik kali ini sehingga pindah bola kembali untuk Putra Kencana ya. 13-16 kali ini ya. So, lakukan Ica, lakukan sudah, angkat lagi cukup, umpan asal, langsung saja back, ternyata kali ini cukup baik sehingga kembali pindah bola untuk lebih gede kali ini ya. 17-13 ya,
Tadi ini akan lakukan sub Rehan. Coba lakukan sudah. Sayang sekali. Hari ini subnya terlalu melebar ya. Hari ini Firman akan lakukan sub. Lakukan sudah. Kembali ada jujur umpan asal. Tidak umpan kali ini tidak bisa dikembalikan oleh Bala Ical atau Bala Ical tadi sehingga menjadi poin 18-14 kan ini terus memimpin untuk lebih gede ya. Sementara Kanukur konsep kembali lakukan sudah angkat lagi bola James umpan Firman dipukul keras Asrof masih dapat kali ini utara langsung saja melahap bola yang cukup baik tadi dilakukan oleh Hutang sehingga menjadi pindah bola untuk Putra Kencan. Kali ini Uta akan membuka set. Angkat lagi bola. Bagus sekali. Ada di jauh. Umpan. Besok bola. Hari ini jam 19.15. Ya, kali ini Asa akan lakukan atau saudara Iqbal lakukan sudah. Angkat lagi bola Ijaz. Ini pukul kemarin. Ini ada seorang quicker daripada Putra Kencana bisa mematahkan pertahanan daripada lebih gede kali ini. Kembali Asrof main asing dari Garut ini kali ini lakukan sudah angkat lagi sampai umpan tipu-tipu ternyata tipu kali ini kita berkampus tembok dan yang cuma pokok yang dilakukan oleh Putra Kencana kali ini 20-16 ya. 20-16 kali ini so, lakukan sudah angkat tangan bola umpan lagi ke belakang tembok bola masih tanpa terbendung kali ini sehingga kembali coba kalian angkat lagi bola Jujun lakukan so, sudah angkat lagi utah umpan Asrof angkat kaki bola coba kali Jujun lakukan sudah angkat kaki bola ternyata kali ini James cukup dekatan sekali sehingga menjadi kembali poin untuk Putra Kencana 17-22 Asrof lakukan sudah angkat kaki bola kembali saudara Rehan tadi cukup baik saudara dan keras menggelegar jadi kembali poin untuk lebih gede dari itu balakan lakukan sub lakukan sudah angkat lagi bola umpan tipu konsep tidak jadi masih dapat menahan kembali namun ternyata kembali poin untuk kali ini coba kembali ya bola untuk Putra Kencana lakukan sudah angkat lagi bola itu umpan kali ini ya 24-18 ya kali ini di set kedua ada angin segar untuk lebih gede untuk memenangkan pertandingan pelakannya angkat lagi bola jam umpan kali ini Hari ini rupa-rupanya bola dengan selanjutnya lebih gede kedudukan 1-1.